Welcome lagi channel YouTube aku. Di video kali ini aku membuat makeup look untuk special occasion. Contohnya untuk ke pesta, ke kondangan maksudnya, terus untuk graduation, untuk prom night, pokoknya acara formal lainnya. Ini tuh rada kayak smoky, berbeda banget sih sama look yang suka aku bikin. Dan ini tuh menurutku smokinya untuk yang baru belajar makeup tuh gampang banget nih pokoknya. Semoga juga kalian suka dengan look yang aku bikin hari ini. Pokoknya jangan lupa di subscribe, di like, dan di share. Terus, apa lagi ya? Oh ya, langsung aja deh ke tutorialnya. Ini dia. Okay. Jadi seperti biasanya mata aku yang satu sudah jadi. Aku tuh bikin rada kayak smoky gitu. Tapi gak tahu deh ya, karena ada warna terang di eyelids aku. Jadi aku gak terlalu bikin smoky banget, karena takutnya nanti kalau salah ngeblend atau kurang ngeblend jadinya harsh gitu. Jadi kayak kasar gitu ngeblendnya, jadi aku takutnya malah fail. Jadi inilah yang aku ciptakan. Ya udah, langsung aja ke tutorialnya. Yang pertama aku mau pakai tape. Ini dia. Ini tape yang buat di rumah sakit. Okay, sekarang aku mau prime mataku dulu pakai City Color Eyeshadow Primer ke seluruh kelopak mataku biar warnanya nanti lebih pop out. Terus aku mau set, kalian bisa set pakai bedak atau warna matte yang seperti kulit kalian. Selanjutnya aku mau pakai Nude Tooth. Aku nggak pernah pakai palet ini, jadi aku mau pakai ini. Aku mau ngambil warna Sultry, warna coklat kayak gitu yang aku tunjuk, terus aku aplikasiin. Pas banget di bagian crease aku. Pokoknya kita blend sampai jangan ada harsh line ya, biar bagus gitu. Sekarang aku mau ngambil yang City Color Eyeshadow Primer itu, aku aplikasiin di setengah kelopak mataku biar nanti kita timpa warna lain lebih pop out, lebih keluar gitu. Sekarang aku mau ngambil warna pink, apa ya, shade ya, Stop Burn kalau nggak salah atau apa. Nanti aku bakal taruh di description box, terus aplikasiin di bagian eyelids kamu. Dan kita blend aja biar warna crease dan warna yang tadi menyambung. Dan sekarang aku mau ngambil warna sexy, warna maroon gitu, terus aplikasiin tepat di outer V bagian crease gitu deh. Kita blend aja sampai rata. Nah, sekarang bagian favorit aku banget nih, eyeliner. Aku pakai Hyper Sharp atau bukan ya? Ini pokoknya seri terbarunya dari Maybelline yang tutupnya warna merah gitu deh, yang lagi booming banget sih sekarang. Terus aku aplikasiin aja seperti biasa bikin wing liner. Sekarang aku mau pakai Revlon Color Stay. Ini bagus banget untuk di tight line, jadi aku mau aplikasi ini di tight line gitu. Jadi tinggal melek aja. Tada, sudah selesai. Udah pakai bulu mata palsu juga. Sekarang aku mau pakai primer dari Okay, sekarang aku aplikasiin baby skinnya ke seluruh mukaku aja biar stay di situ foundationnya. Sekarang aku mau pakai foundation dari Revlon Color Stay yang shade medium beige. Aku total ke seluruh muka. Bagian leher juga jangan lupa, tapi di tutorialnya aku nggak karena males bersihin ya. Okay, sekarang aku blend pakai buffing brush dengan gerakan memutar. Dan aku mau pakai L'Oreal True Match yang shade-nya apa ya? Aku bakal taruh di bawah. Aku conceal under eye aku. Dan aku blend pakai medium oval brush. Gitu deh, kita blend saja. Kita blend. Alright, sekarang aku mau ambil bedak aku dari Coty Airspun. Aku baking. Nah, aku pakai Real Technique sponge nih. Aku suka banget. Dia harganya Rp140.000 gitu. Tadi kurang fokus ya, maaf ya. Terus aku aplikasiin aja di bagian yang mau aku baking. Sekarang aku mau ngambil e.l.f. Contour Palette. Makasih banget buat Kak Ayas yang sudah merekomendasikan ini. Jadi teracuni untuk pembeli. Aku sekarang mau ngambil dua warna itu. Warna coklat. Ini sebenarnya cool tone sih warnanya. Aku aplikasiin aja tepat di bagian rahang aku. Terus aku usap semuanya, akses-akses, sisa akses produk dari Coty Airspun bedaknya. Terus aku mau pakai Too Faced ini yang shade-nya
apa ya, blushing nudes atau apa gitu. Aku aplikasiin aja tepat di apple of cheeks. Okay, warnanya cantik banget ya, pinky gimana gitu. Okay, aku ambil Revlon lagi, aku aplikasiin di lower lash line aku biar lebih smoky gitu kesannya. Terus aku ambil warna coklat yang untuk di crease tadi, aku aplikasiin tepat di bawah matanya, di bawah bulu mata kalian. Dan sekarang aku mau ngambil warna yang aku tunjuk juga, aku aplikasiin untuk di lower lash line, jadi biar mata atas dan bawah itu seimbang, betul lah. Wow, that glow, harus on flick. Highlight itu gila sih, benar-benar bikin glowing banget. Aku suka banget sama highlight dari The Balm yang Mary Lou. Aku mau pilih lipstick yang mana ya? Colourpop atau Wardah? Wardah aja deh. Aplikasiin aja ke seluruh bibir kamu secara merata. Warnanya cantik ya, pink gitu, cocok deh sama looknya. Jadi gak berat. Nah, jadi itu dia tadi, gimana sih cara aku bikin look seperti ini. Semoga itu bisa membantu kalian dan gampang, mudah dipahami. Tangan aku ngapain sih? Ya udah, pokoknya see you next video ya. Bye-bye, love you. Mwah. Dadah.